apa yang membawa pendekatan kepada zina awal-awal lagi untuk kita pancung dan kita tidak buat. Baru-baru ini kita digemparkan dengan berita yang sangat-sangat sedih. Ada seorang lelaki ini membunuh seorang wanita yang hamil 4 bulan dalam kandungannya dan dipercaya mereka ini adalah kekasih dan telah melakukan hubungan terlarang. Apa yang lelaki ini buat untuk menutup malu lelaki tersebut telah membunuh wanita tersebut dengan cara mula-mula dipensankan wanita itu dan akhirnya dicocoknya perut wanita itu mengeluarkan bahi dan akhirnya dibakar dengan petrol. Nauzubillah min zalik. Allahu akbar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, inilah yang saya nak highlightkan adalah bahayanya zina. Disebabkan nak tutup malunya zina, sanggup melakukan pertumpuhan darah. Jadi tuan-puan, bahayanya zina. Seronok ke kita hidup dalam keadaan kita tak tenang, serabut disebabkan zina itu. Dengan zina menyebabkan hati kita rasa sengsara, ada je rasa tak kena. Sebab apa tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Zina ini adalah garis merah yang Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan hamba-Nya untuk melakukan. Jadi apa-apa yang membawa pendekatan kepada zina awal-awal lagi untuk kita pancung dan kita tidak buat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Isra yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang bermaksud dan janganlah kamu mendekati zina kerana zina ini adalah perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalau Allah kata itu tidak boleh, lagi-lagilah sebagai hamba kita berhati-hati untuk tidak melakukan apa yang Allah suruh. Jadi bagaimana sahabat-sahabat untuk kita nak mengawal diri kita supaya kita tak terkecundang untuk melakukan zina ini? Yang pertama sekali, Allah Ta'ala ajar kita dalam Al-Quran untuk kita menundukkan pandangan. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Yang bermaksud hendaklah mereka menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya, itu lebih baik bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya nak ajar di sini tuan-puan yang dirahmati Allah. Menundukkan pandangan ini adalah apabila kita nampak sesuatu objek ataupun gambaran yang tak boleh dilihat, respon kita yang pertama adalah menundukkan pandangan, mengalihkan pandangan. Yang kedua, lantas kita istighfar, astaghfirullahalazim. Dan ketiga, kita sibukkan diri kita dengan perkara yang lain. Contoh nak tengok, saya nak bagi gambaran. Kan, kalau seorang lelaki kat dalam bilik kita tengok bola sepak je kat YouTube contohnya. Tengok datang iklan wanita seksi contohnya, apa respon ketika itu? Ikut step saya yang pertama tadi, tundukkan pandangan dengan cara apa? Dengan cara tutup fon tadi. Tutup fon tadi, lantas kaedah kedua terus istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Dan yang ketiga, laki tadi terus buat perkara yang boleh membizikan dia. Antaranya apa? Dah tutup, dah istighfar, terus keluar rumah, siram pokok bunga. Itu dia. Mudah-mudahan dengan siram pokok tadi, boleh memancung gambaran-gambaran yang terlintas di fikiran supaya dia tak terbayang wanita tu tadi. Itu dia. Tiga tips. Pertama, menundukkan pandangan. Yang kedua, lalu istighfar. Yang ketiga, membizikan diri dengan perkara yang berfaedah. Mudah-mudahan dengan usaha kita tuan-puan dalam menundukkan pandangan, dengan usaha kita mendengar apa yang Allah Ta'ala kata, Allah berikan caran tuan-puan kepada kita dan kita dapat mengekang diri kita, menjaga diri kita daripada ke neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak nak disebabkan step pertama yang kita lakukan menyebabkan kita terjerumus ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam.